Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 4 Tanjung Pinang menggandeng sejumlah media dan jaringan telekomunikasi swasta dalam pelaksanaan workshop penyelarasan pembelajaran berbasis dunia kerja di Aula SMK Negeri 4 Tanjung Pinang pada Kamis 25 Juli 2024. Workshop ini melibatkan sejumlah tenaga pendidik jurusan produksi siaran dan program televisi. Workshop ini bertujuan agar para guru nantinya dapat mengevaluasi serta menerapkan kurikulum yang ada di dunia kerja dalam materi pembelajaran di kelas. Dalam penyelarasan kurikulum ini agar terjadinya sinkron antara Dudi dengan sekolah, agar siswa kita nanti ke depannya bisa siap bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Jadi dengan adanya kerjasama, kami berharap siswa SMK kita lebih berkompeten dan berkualitas baik dari segi siswanya maupun dari gurunya. Yayu menegaskan penyelarasan kurikulum ini bertujuan agar para siswa SMK Negeri 4 yang telah lulus siap bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan dunia industri. Dalam workshop ini, SMK Negeri 4 juga mengundang Media Ulasan Network sebagai narasumber untuk memaparkan secara langsung tentang sistem dan kinerja di dunia jurnalistik. Pihaknya juga menyambut baik sinkronisasi sistem pembelajaran yang berbasis dunia kerja saat ini. Diharapkan ke depan, pendidikan di sekolah kejuruan harus lebih jeli dan melihat kebutuhan pasar industri dalam memberikan kurikulum pembelajaran kepada para pelajar di sekolah. Tim TV mengabarkan.